Acara selanjutnya yakni Tawkil Wali kepada Bapak Baida Suhri selaku wali nikah. Dipersilahkan tawkil kepada Gus Hasib. Bismillahirrahmanirrahim. Matang. Yai. Abdul Hasib Mahfud. Abdul Hasib Mahfud. Dulo. Wakil Wali. Pasrah Wali. Dumateng Panjenengan. Panjenengan. Kulo nikah suraturi. Panjenengan kulo aturi. Nikahaken. Yang jalar. Ingkang nami. Ilham Muhtadi. Asal. Ansal Yugo Gula Estri. Ingkang nami Sita Anis Lairiana. Kanggi Mas Kawin. Arto. Setunggal juta. 300 rolikur ewu. Rupiah. Dibayar kontan. Sampun. Pasrah. Tenwakil wali dulu. Tumaten panjenengan. Matur sembah. جاعل النكاح سببا لبقاء نسل الأنام ووصيلة إلى اشتباك الشعوب والأقوام ناظم عقد الألفة بين الزوجين أحسن نظام وجاعل نظام العالم مربوطا بهذا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة إلى دار السلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله القائل حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فإن النكاح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لأن به بقاء التناسل ودواب التواصل وقال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال اسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال رسوله الأكرم وحبيبه الأعظم فانكحوا ما طاب لكم من النساء النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني مصر حاضرين جماعة كلمة العرس يلي undang oleh Aba Tia Zuhri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dahulu saya di awal ini ingin berwasiat khususnya kepada dua orang yang bertransaksi pada siang hari ini, yaitu Mas Ilham Muhtadi dan Wali yang juga diwakilkan pada Ya Hasib untuk kembali menata niat menikah dan menikahkan semata-mata hanya dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang benar, niat yang tulus semata hanya karena Allah, mencari ridha Allah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayat Allah. Barang siapa yang menikah dan menikahkan semata-mata hanya dan hanya karena Allah, maka mereka mendapatkan perlindungan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Ilham,
niat kiri penting karena nikah ini ibadah. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang disaksikan tidak hanya oleh Allah tapi oleh sesama manusia. Ibadah harus kita niati dalam pernikahan ini. Sebab banyak ibadah yang tidak spesifik nikah ini. Kalau sambian mau sholat, mau zakat, mau haji, jarang sekali yang memulai langsung kegiatan itu dengan baca syahadat serta istighfar. Tetapi ketika menikah, calon, mempelai, wali, saksi, semuanya tajdidul iman dengan cara membuat agar syahadat serta membersihkan dosa dengan banyak istighfar. Lalu yang kedua, nikah ini bentuk ibadah yang luar biasa. Sebab ini akan merubah sesuatu yang asalnya haram menjadi halal. Yang asalnya sambian ketemu dengan ananda kita sebelumnya berpandangan, bermesraan, haram nilainya. Apalagi sampai bersentuhan, apabila sampai terjadi perzinahan, semuanya serba haram. Tetapi akad nikah ini semuanya dari halal, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pun menyentuh nilai yang sudah berubah. Sekarang nikah, lalu anda tak sempat ketemu, banyak salaman saja. Sholat Jumat sudah berubah nilainya. Rakaat dari dalam tazawwuj, afdhalun satu rakaat dari azab. Dua rakaat dari orang yang sudah dalam rumah tangga, nilainya lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat orang yang belum berumah tangga, tidak berumah tangga. Bisa juga yang namanya joko atau duda, bujangan-bujangan itu harus dilenyapkan supaya bisa menikah sehingga dia tambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilainya sudah berubah. Dulu ngutik wis berubah. Lalu pegangan nanti salaman sama menyerahkan mahar dengan cara kalau digegem, direpes tangan, kalau sakit gemes itu sudah berubah. Apa? Rontok dosa dari selasa dari anda berdua. Itu baru bapak kusian, berubah rontok bapak belur. Luar biasa, pahamnya tambah besar lagi. Ya, apalagi ini pertandingan antara dengan laksana Arema. Nah, Arema Super Sema itu seru. Dan yang seru, luar biasa. Bedanya, kalau Arema stadion, kalau dengan di kamar. Kalau Arema harus banyak penonton, ini tidak boleh ada penonton. Bahkan tidak disiarkan secara langsung. Kalau Arema ada wasitnya, ini tidak ada wasitnya. Kok boleh ada wasit? Saya daftar wasitnya. Kalau Arema itu gurunya itu dialang-alangi, tapi diharap-harapkan. Ayo lupornowis, lupornowis, kok gimana? Kamu jauh kali lo bono tadi itu Duhu Duhunya apa? Iya, apa? Tidak, tidak, tidak. Allahumma ini A'udhu Bika Bika aku busi Mas Rais. Duhu lagi sih mas. Tunggu sebentar. Allahumma Jannibas syaitan Wa jannibis syaitan Ma rozak tanah Bilah minimal ya, kok lali? Jangan cinta sampai lali sembarang. Nah, itu besar pahalanya, luar biasa. Tidak hanya pahala juga, pahala nah, karena yang keempat kelebihannya adalah sampai memberikan apapun selama ini kecuali khidbah kamar itu sunnah. Harus saya itu mungkin tidak terkenal yang itu, mungkin dia mahasiswa. Tapi memberikan nafkah pada istri tiap hari dan sampai dengan jihad fisabilillah. Karena itu syukurilah mereka ini, syukurilah kedatangan istri anda, syukurilah mereka, sayangilah, cintailah, saling percaya, saling mencintai satu sama lain. Insya Allah dengan demikian dirikan semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga akan dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal melimpah dan berkah, keturunan yang mazhur yang thayyibah, kehidupan yang hayatan thayyibah. Mulai dari dunia sampai surga dan Allah Subhanahu wa taala dari dua surga yaitu baik di jangan di dunia dan di akhirat mari datang nanti amin ya rabbal alamin wa hadza 'ahdun mubarakum maimun wajtima'un ala husuli fa'in yakun fi akhir mubarak ilham muhtadi ala mahtuwati masunah fira kita anis tayyidina ونسأل الله أن يقع بينهما المحبة والوداد وينزقهما الصالحة والبلد والأولاد
ويقدرون لن قد خلق أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وكن عملقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasul itu ya, tapi ilmunya terus tidak mengikuti sebab Rasul. Si umum lah ni, jadi kenapa mereka sampai tak mau sebab Rasul? Tidaknya sebab Rasul maksudnya malu cuma apa belum lagi? Ya walati Ya walati ilhamu hati Ibn Haji Ismail Anwar Almarhum Zawi juga ala ma'amar Allah bihi min usahidi ma'ruf al-taslihi Isai Ya walati ilhamu hati Ibn Haji Ismail Almarhum Angkah tuka Wazawwaj tuka Vita Anis Lailiana Binta Bapak Kaita Suhri Mauliyata Abiha Alladhi Qad Wakkalani Bimahri Wahid Milyun Wasalasi Wasalasati Mi'ati Alfi Rupiah Wasintaini Wa Ishrina Alfa Rupiah Halat Allahumma ya Rabbana wa la 'ilma illa 'ilmuka wa la 'amala illa 'amalaka
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.